Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan juga saudara-saudariku. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keyakinan iman. Keyakinan iman. Bersama Yesus, kita adalah umat pemenang. Orang Kristen yang mengandalkan Tuhan Yesus hidupnya akan berkemenangan melawan godaan iblis dan tekanan hidup. Roma 1 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pasti jawabannya tidak ada, saudaraku ya. Orang percaya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus hidup berkemenangan. Karena Allah ada di pihak kita, orang percaya. Roma 8 ayat 33-34 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Allah yang menjadi pembela bagi kita adalah dalam segala keadaan yang dihadapi umatnya, saudara. Saat digugat, saat menghadapi penghukuman, Kristus yang menjadi pembela kita. Dan Roma 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Orang percaya yang sungguh beriman adalah seorang pemenang karena rahmat anugerah Allah yang menyertainya. Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita orang percaya bersama-sama dengan Kristus. Orang percaya yang telah ditebus dengan harga yang mahal oleh Allah dengan menyerahkan anaknya sendiri. Bagaimanakah mungkin, saudara, Allah tidak melindungi kita? Pasti Allah senantiasa melindungi orang percaya yang bersungguh hati dan yang beriman terhadap dia sungguh-sungguh. Sehingga, saudara, kita orang percaya menjadi umat pemenang saat menghadapi cobaan, tekanan, godaan, apapun juga. Dan Roma 8 ayat 37-39, luar biasa, saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Orang percaya yang sungguh beriman hidup berkemenangan, saudara. Karena tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Oleh karena kasih Tuhan Yesus yang besar, orang Kristen yang beriman sungguh-sungguh tetap menjadi pemenang. Walaupun dalam hidupnya sudah penuh tantangan, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang menekan, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, sudah kita tidak tahu. Itu semua tidak dapat, saudara, memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, saudara, yaitu kita yang mau tetap setia dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi umat pemenang. Haleluya. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Inilah jaminan Tuhan, inilah janji Tuhan. Bila kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada dia, punya keyakinan iman kepada Yesus yang sudah datang ke dunia lahir di kandang domba, saudara. Kemudian saudara mati disalibkan dan pada hari ketiga dibangkitkan, saudara, naik ke sorga bersama dengan Yesus. Kita yang percaya, kita yang sungguh-sungguh, saudara, bersandar kepada Tuhan Yesus adalah umat pemenang. Mari, saudara, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tekanan pasti ada, masalah pasti ada, problema pasti ada, saudara. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kita umat pemenang.
Apakah saudara sedang mengalami masalah pada saat ini? Tekanan atau problema dalam hidup, pekerjaan, bisnis, keluarga, kesehatan, hubungan-hubungan yang retak atau apapun juga, datang pada Yesus. Dia sanggup memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janjimu bahwa kalau kami punya keyakinan iman kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menjadi pemenang. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan Saudara-saudariku diberkati, silakan klik like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Sampai bertemu di dalam Morning Spirit selanjutnya. Selamat pagi, semangat pagi.